Komika yang satu ini adalah komika yang dia itu dari timur. Dari timur tapi dia berkomunitas di Malang dan dia berkuliah di Malang. Bahkan dia ini sampai dengar-dengar dia ini lulusan S2, Be. Oh, lulusan S2. Iya, kan kalau komika Malang yang di Suci 3 kan S1 aja enggak kelar-kelar kan? Oh. Ari Kriting. Sama-sama dari timur tapi secara akademik beda nasib. Nah. Kalau yang satu ini gemilang. Kita kasih tepuk tangan buat Abdur. Saya Abdur, agen gadget. Orang bilang gadget itu mempermudah hidup. Siapa bilang? Omong kosong! Ini sinyal mana sinyal? Sinyal! Wuh, asik-asik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kalian semua luar biasa istimewa. Teman-teman, orang timur membicarakan tentang perkembangan teknologi. Aduh, sama seperti orang ateis berbicara tentang konsep ketuhanan. Sulit, mamen. Di kampung saya itu masih banyak orang yang tidak percaya kalau benda sekecil ini itu bisa memicu kecelakaan pesawat. Pernah saya tanya dengan bapak-bapak di pelabuhan, om tahu tidak kalau benda ini bisa bikin pesawat kecelakaan? Ah, masa? Bagaimana bisa? Ah, bisa saja om, kalau om pegang ini barang kemudian tusuk pilot punya mata. Saya bersyukur sekali saya bisa kuliah di Malang. Paling tidak saya tahu bagaimana cara naik lift. Wih, benda yang naik turun seperti itu di kampung saya ada. Tapi namanya timba sumur. Di sini dipakai angkut orang. Saya pertama kali lihat lift itu saya penasaran. Ini orang yang di atas tidak capek gede tarik-tarik. Wih. Ketika semua yang di sini itu sudah bersistem dengan online, di tempat saya itu lain. Lain dari yang lain. Buat akta kelahiran itu teman-teman, di sana itu gratis, tapi karena masih manual, itu antriannya itu panjangnya Masya Allahu Akbar. Wey! Itu. Dan teman-teman jangan berpikir kantor pemerintahan di sana itu seperti di sini. Yang ruang tunggunya ada TV, ada AC, ada sofa. Di sana itu aduh mama sayang. Itu teman-teman, ini loket antrian. Depan loket antrian ini sudah halaman luas. Gersang, tidak ada apa-apa, yang ada hanya pohon-pohon. Orang antri itu berdasarkan pohon. Iya, jadi petugasnya itu panggil orang tuh enak. Pak Martin ke nonong satu. Ya masuk. Nona Ursula ke nonong dua, ya masuk. Nona Ursula, sudah selesai potong bebek kah? Ibu Marta, ini masih pohon kendonong, pohon asam nanti sebentar. Itu yang di pojok, yang di bawah pohon beringin itu. Kalian masuk saja, kalian kan sudah biasa nepotisme. Teman-teman, komputer apa pemerintahan di sana itu mulai dikomputerisasi. Mereka datangkan komputer banyak. Tapi begitu komputer datang mereka bingung. Ini TV kok tidak ada antena? Kok dia punya remote huruf semua? Dan teman-teman, mindset kebanyakan orang timur termasuk keluarga saya, kami itu percaya kalau apa-apa yang rusak itu harus dipukul biar benar. Makanya kalau ada komputer yang rusak itu, komputer, kau kenapa rusak sekarang? Saya tidak bisa main soliter ini. Saya punya bapak itu kalau nonton TV tidak pernah pegang remote, dia pegang kapak. Itu TV mau buram, itu TV takut. Kau buram sudah. Saya Abdur, terima kasih. Salam malam, teman-teman.
Abdur. Ya, Om Indro. Sebetulnya menurut saya bahannya enteng menurut saya. Walaupun tetap ada isi di situ, tetapi enteng, tetapi delivery-nya bagus banget. Delivery-nya itu yang susah dicari. Saya melihat ada konsistensi cara berpikir kamu, terutama cara berpikir orang timur. Kompor gas banget. Terima kasih, Om Indro. Ya, Abdur. Iya, Bang Radit. Ya, menurut gua malam ini keren banget. Terlepas dari itu semua tadi komentar yang bagus-bagus itu. Kalau gua rasa lo sebagai komik telah memberikan contoh ketika lo udah nemuin perspektif tadi, point of view tadi. Ketika lo punya kacamata itu, lo dikasih bahan teknologi atau apapun, lo bisa melihat dengan sudut pandang yang orisinal dan milik lo sendiri. Beruntunglah lo udah punya itu dan mudah-mudahan makin lama makin keren. Thank you. Ya, terima kasih Bang Radit. Terima kasih banyak. Ini Abdur ini tampil terakhir teman-teman. Dan tampil terakhir itu tidak pernah gampang karena teman-teman udah duduk dari tadi. Udah lihat begitu banyak komik benar yang lucu tapi tetap bisa pecah. Jadi boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Abdur. Luar biasa kakak. Jano. Ya, Usi bagus sekali malam ini ya. Hah? Usi, Usi itu nama orang timur. Itu buat cewek kakak. Ya, ya mana saya tahu, saya orang barat.